Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahla darab wa ya ahl al-bawdin wa ya ahl al-nawba wa ya ahl al-nur al-fadad. Segenap para tuan-tuan guru, para asatid wa asatidah yang mulia, jamaah sholat subuh Masjid Besar Al-Munawwarah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan sholat subuh pada subuh hari ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang cukup berat bagi kita-kita, alhamdulillah kita kawah hadir ada di masjid ini untuk melaksanakan kefarduan kita, yakni sholat subuh yang dikerjakan dengan anjuran baginda Nabi, yaitu berjamaah. Dan ini merupakan perkara yang sangat susah, apalagi diiringi dengan cuaca yang sangat buruk. Rasanya buruk ya, karena hujannya ada berlakukan. Dan ini ujian untuk keimanan dan keistiqomahan kita. Ya pantas saja Pak disambat al-ajr ala qadri nasab. Pahala itu diukur berdasarkan uyuhnya kita menggawi sesuatu tersebut. Subuh semalam misalnya ada hujan, tapi subuh ini hujan deras hujannya, ada berlebihan pula. Maka ini barat hujannya nih. Nah insya Allah pahalanya tak kenal pada subuh semalam, karena uyuhnya kita menggawi sepanjang subuh hari ini. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan subuh berjamaah pada subuh hari ini di dalam masjid yang mulia ini. Mumpung kita berada di dalam masjid, tidak henti-hentinya kita mengingatkan untuk menambah pahala kita dengan pahala i'tikaf. Mumpung masih ada di dalam masjid, bagi orang-orang yang mengerti akan aturan untuk menggenapkan pahala, tentunya ini ketika masuk dalam masjid ini bisa mendapatkan pahala yang lebih ganal daripada orang-orang yang biasa. Kalau orang biasa mungkin dalam masjid dia i'tikafnya sunat. Pasti orang-orang yang kada tapi mendalami masalah i'tikaf, mereka dalam masjid niatnya cuma sunnah. Nah kata ulama kita, kalau kita berada di dalam masjid, bisa kita mengenali pahala kita. Ya apa caranya? Dengan cara i'tikaf tersebut diulah nazar, bernazar. Misalnya di luar sana, di luar sebelum masuk masjid, kita sudah mengatakan aku nazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Masuk kita ke masjid, maka niat i'tikaf kita bayar nazar. Sahajatku i'tikaf yang sudah dinazarkan fardu karena Allah Ta'ala. Apakah niatnya berubah menjadi niat fardu? Satu gawian fardu, 70 gawian sunat baru bisa macam-macamnya.
disinilah kelihatan jelas berbeda mana orang yang mendalami ilmu agama dan mana orang yang ada tapi mendalami. Sehingga Al-Quran itu mengatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Kada sama antara orang alim lawan orang kada alim. Kada sama. Kada mau orang bisa makan. Pahala dibedain. Orang alim sembahyang lawan orang kada tapi alim lain pahalanya. Pasti beda. Karena orang alim lebih mengerti ini harus mudawi. Orang alim lebih mengerti ini celah pahala yang benar. Orang alim lebih mengerti ini cara menjaga pahala supaya tetap benar, supaya tetap awet, kada hilang. Sedangkan orang-orang yang kada alim, ini kada tahu perhatian urusan maka itu. Maka tim kagawi, ya sudah. Nah, jadi, misalnya pian di sini pian etikanya sunat, ya okelah untuk saat ini. Tapi kayaknya pas pian Johor, balik lagi ke masjid, di luar masjid kan sudah nazar i'tikaf supaya masuk dalam masjid dapat pahala wajib, pahala fardu. Nah, itu. Dalam pertemuan yang sangat indah ini, mari sama-sama kita mengkaji satu buah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini berisikan tiga poin penting agar kita bisa di hidup ini mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Dalam sebuah hadis baginda Nabi yang mulia, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atti'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada tiga poin penting dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama kata baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Yang paling alih kita bertakwa itu saat kita seorangan. Kalau di tengah orang banyak, bertakwa itu nyaman. Biar hendak menggawi kemaksiatan di tengah orang banyak, pasti berpikir. Pasti berpikir. Orang banyak melihat kita, purunlah kita bermaksiat di hadapan orang. Selama kita malu bermaksiat di hadapan orang lain, itu berarti iman kita ini masih lumayan. Amun sudah di hadapan orang wani menggawi maksiat, itu berarti imannya jelas bermasalah. Kada tahu di tanah orang orang punya maksiat. Mun di tanah orang hanya maksiat, apalagi sorangan. Gitnya. Tanah orang aja misalnya, mohon maaf, di tanah orang aja wani misalnya maragap bibinian di tanah orang. Orang banyak melihat bini seorang lain, siapa-siapa lain, sekali aja maragap, mencium, maragapkan pulang. Di tanah orang, mun sawat di tanah orang kayak kayak itu, makinnya sorangan, makinnya bibi itu bisa kada bawa lagi. Mun sampai kita tulang, bermaksiat ini masih ada malu di tanah orang, berarti iman kita ini masih lumayan. Masih lumayan. Nah, makanya bertakwa saat di tengah-tengah ramai orang banyak melihat, itu kada tapi berat. Kada tapi berat. Karena kita ada pada saat malu terhadap orang lain. Nang paling lapah kita bertakwa itu rahatan sorangan. Bilanya kita sorangan, paling uyuh menjaga ketakwaan kita supaya kada hanyut. Rahatan sorangan, godaannya berat. Rahatan sorangan, macam-macam bisikan itu dan ini. Rahatan sorangan. Nah, maka dari itu kita ini bila kita paham penyakit kita nih, aku nih bila sorangan rancak layau, berarti kan di bapak rancak ya berkumpul lawan orang, berkumpul lawan orangnya pun pilih-pilih orangnya yang baik, orang-orangnya yang soleh.
Memang sebahagian makalah kan menyebut semakin banyak kita berkawan, makin banyak potensi kita bisa salah. Tapi kita bisa aja mengukur penyakit kita ini di mana. Oh, aku ini bila sorangan nyanyok, berarti harus berkawan supaya ada nyanyok. Maaf, misalnya orang ini bilanya sorangan, otaknya porno. Jadi orang ini bilanya sorangan, otaknya porno, pikirannya jorok. Berarti orang ini dengan sorangan, maka dilakasilah berkawan. Siapa nama orang ini? Oh, kawin. Kawin, sekira-kira selamat kita dari perzinahan, selamat daripada pikiran yang tidak baik. Bini nama awalnya kita, lalu selamat jadinya. Tapi pulang, atau pulang masalah dalam pilih bapak bini. Kenapa masalahnya? Syaitan itu paling pandai membuat pemandangan indah itu bukan pada bini kita. Memang lagi kita hendak lawan bini, iya aja pak. Pas sudah jadi bini, kebungasan bini kita itu kalah dibanding kebungasan wanita lain. Itu tipuan syaitan. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pandangan mata ulun ini, yang paling bungas di mata ulun adalah bini ulun aja, jangan bini orang. Karena kebanyakan yang kita temui, bila ibah kawin itu bini rasa kada bungas lagi, nang bungas itu bini orang. Nah, sehingga terjadi potensi perselingkuhan ada di mana-mana. Terjadi gara-gara bisikan syaitan ini masuk ke dalam hati orang tersebut. Na'udzubillah. Berat memang menjaga urusan orang ini, berat-berat. Tapi guru saya itu sudah juga paham, aku tuh ada berapa artinya. Aku lawan bini pertama aku pulang melihat kada pak, cuma ada satu orang tak bini pulang. Oh kada ada masalah, siapa yang melarang biar tidak menambah. Asalkan biar kau berlaku adil. Karena jadi soal ini biar adil kada. Masalah harta, pemberian, apakah batinnya, adil waktunya, adil kada, mau kada kawan, dosa. Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri, itu muridnya Habib Umar bin Hafiz, termasuk murid angkatan pertama Habib Umar, bayar Habib Jindan, Habib Muhtir. Kita Habib Ali Al-Jufri itu pernah beliau melakukan poligami. Lalu kemudian setelah beliau memikirkan panjang lebar, beliau memutuskan untuk tidak berpoligami. Rasanya bini sidin dua, dicerai sidin seikong. Kenapa? Aku jasidin merasa aku kada kawa menjalankan keadilan. Setelah Habib Ali itu lah. Setelah Habib Ali Al-Jufri, kata kawa menjalankan keadilan, jasidin. Dan yang paling kupikirkan jasidin, rasa-rasanya aku ini kada kawa menutupi bagaimana kesedihan bini saat inya di poligami tersebut. Ya itu alasan Habib Ali. Sehingga Habib Ali memutuskan sampai sekarang bini sidin seikong aja. Jadi pernah berpoligami. Ya itu lah. Nah tetapi ulama-ulama lain banyak aja menggawi poligami karena mereka sanggup. Nah ada pun kita-kita ini muha-muha kayak kita nih, liurnya aja kan ada lebih banyak. Tapi urusan keadilan ada tapi memperhatikan. Ini tercampur aja. Jadi moodnya ada total liur ada lebih banyak. Ano di arit liur aja pak. Sabar aja. Karena di surga banyak aja di sini. Ya lah lelaki yang itu bila masuk surga bininya banyak belasan ribu di sini kan. Ayo pian, ya apa aja nama pilih barangnya dari surga. Ada kan dalam hadis itu disebut dalam syarah Tadkihul Qaul Al-Hadis, siapa yang menyingkirkan Qadrah itu satu kotoran ada di dalam masjid, satu kotoran ada
ada di masjid seperti misalnya tahi cacat ada di masjid, maka itu mendapatkan imbalan seekor bidadari, satu kotoran satu bidadari. Makin banyak kotoran yang dibersihin, makin banyak dapat bidadari. Nah siapa yang mau banyak dibersihin ini? Kaum, ya lah, kaum atau apa? Untungnya menjadi kaum. Sabuting tadi cacat, saya kok bidadari. Untung, untung dan apa ini? Bila kenapa cacatnya? Ya mungkin kenapa juga. Tahi cacat kayak itu lah, pahalanya sudah. Mau tahi ayam mau kuro jangan boleh kalau mau tahi ayam di sini tidak darinya lama total. Karena kalau ada tahi cacat, mau tahi sapi mau kuro ya, karena sawah tahi sapi di sini bungol sama bungat. Tanpa kalau bungol sapi naik kalau sedikit nggak ada tanahnya. Nah jadi rahatan kita sorakan untuk bertakwa ini sangat susah. Sehingga Nabi memadahi kita haitsu man kunta, bertakwa itu dimanapun engkau berada. Mau di kesendirian, mau di keramaian, mau dimanapun, prinsip takwa tetap dipegang. Jalankan perintah Allah semampu kita, tinggalkan perintah Allah sekuat tenaga kita. Jalankan perintah semampunya aja, tapi meninggalkan larangan sekuat tenaga. Apa yang dilarang Allah pasti ada baiknya. Apa yang jadi larangan Allah pasti ada baiknya. Apa yang disuruh pasti baik. Kenapa kita orang Islam diharamkan makan babi? Karena babi merupakan binatang yang sangat tidak baik untuk kesehatan kita, salah satunya. Belum lagi genetiknya babi misalnya masuk awal kita lah ya Pak. Usia sifat-sifat babi dari kit di awal kita. Ya Pak, makanya Islam itu melarang. Belum pernah kita punya orang hukum mengidam makan babi. Biniat mengidam Pak. Tapi mengidamnya hendak makan babi. Biniatnya hendak benar makan babi. Tadianan Islam orangnya. Maka kalau warganya datang dan aku diulur kurojar bulinglah makan babi. Nyata aja lu udah boleh. Kayak itu kok pertanyaannya, bulinglah makan babi, ada boleh, haram. Tapi ini kurojar kayaknya darurat Pak. Apa misalnya jodoh makan darurat? Orang ini mengidap hendak makan babi, boleh lah itu. Ujar orang tua bahari, ujar makidah itu mengkata diluluskan kita anaknya berjuran. Dalam hati ulur, kakak anak itu ngaratnya harus berjuran terus saya. Kedahnya tuh HP ngaratnya kakak anak ya berjuran ya. Apa turunnya hukumnya? Karena boleh juga. Karena itu belum masuk kategori darurat. Belum. Jangan yang anak mati, kah orang ini mau ada makan babi mati, ayo mah makan situ. Ini kada sekedar mengidam saja. Lalu ulun berikan pandangan, jar ulun, babi itu diharamkan oleh Allah, pasti memiliki mudarat. Mun anak ikan yang di dalam parut itu hendak makan babi, berarti itu pertanda, pertanda bahwa anak ikan yang pacar lahir ini orang yang dipastikan kada baik. Dipastikan kelakuannya insya Allah mirip-mirip babi. Karena ini yang menghendak sama babi. Jadi di bapak guru biar hajinya menangis karena makan babi, apakah pokoknya jangan diberi. Alhamdulillah kan jadi. Alhamdulillah kau hajin berhitahannya. Alhamdulillah kan jadi. Ulun pada kau membayangkan seandainya itu diluluskan oleh hatinya kayak apa anaknya. Kayak apa? Nah, apa yang dilarang oleh Allah pasti ada mudarat. Apa yang disuruh oleh Allah menggawi pasti manfaat. Pasti. Kenapa ajar lalakian aja buruk yang boleh berbini banyak? Bini yang kalau boleh berlaki banyak. Lakian ini boleh berbini 2, 3, 4
Sedangkan binian cuma satu suami, tidak boleh lebih. Kenapa ya? Baik jelas saya. Karena lelaki yang turun bininya banyak, anaknya jelas. Si utoh mengawini binian apa ikong? Berarti anak apaknya jelas kan? Nambah empat ni anak siapa? Yang dihamil anak yang diberikan doanya. Anak si utoh berarti. Coba binian lelaki apa? Si iam ni balik bisi laki apa? Berarti anak si iam anak siapa? Nang malatik dari itu dari siapa? Nah, makanya ada kawan binian tu hendak menuntut kita. Lelaki yang berdua itu boleh yang lebih dua, kami yang tak berlaki dua. Bungol. Ada pintar kami jadi bini itu. Pikirkan memberi anak anak siapa? Siapa yang kira pintar? Berarti bungol. Hanya mau hukum tu di utak atik nak itu. Ano kisah model kaya apa bisanya matur Tuhan. Nah, padahal bungol. Apa yang disuruh pasti manfaat, apa yang dilarang pasti mutor pasti. Nah, jadi pesan kami yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Lalu namanya ketakwaan ini bisa suatu saat kendor, melentur, turun, sampai kemudian orang ini bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, sehingga Nabi memberikan arahan nomor dua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi', ikutkanlah, ikutilah, ikutkanlah as-sayyi'ata akan perbuatan jahat, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata, ikutkanlah perbuatan jahat yang kamu kerja dengan perbuatan baik. Tamhuhan, niscaya yang baik itu menghapus kepada yang jahat. Nabi itu paham dengan orang kita. Kita ini orang biasa. Lain kayak sidir, sidir maksud tidak pernah terjatuh maksiat sedikit pun. Ada kita ini kan, rancak jatuh itu pada ada. Rancak tak gugur kepada kemaksiatan daripada kada. Contohnya nanti akhir zaman ini kita mata paling kali menjaga. Mata ini paling kali tinggal ke kanan harap barang, piring ke kiri harap barang, piring di hadapan menggonong barang, balik ke belakang memutar harap pulang barangnya. Ayo kiri kanan ke belakang coba. Anda kada lihat. Apalagi berjalan ke daerah-daerah yang memang di situ orang banyak buka orang kembali misalnya. Nyata ada di bandara ya, kita lihat deh. Apalagi ke pantai, akhirnya ada kisah. Belum suara yang kembali itu sekali. Sekali suara kembali. Ada sahaja juga bang. Ada besi saja kembali. Cuma darurat. Waktu percobaan naik haji setelah musim Covid 2022 itu ulun mencoba pulang haji. Sampai di Jakarta ternyata jamaah dibatasi dan bandara ditutup pekanjut oleh pemerintah. Kementerian itu langsung sidak ke bandara, maka bandara internasional ditutup, penerbangan semuanya ditutup internasional. Maka kami pun kena bawa. Sudah 3 hari, 4 hari, 3 hari di Jakarta kena bawa terbang. Bisa ada di tangan kami. Lalu kemudian kami mencari info, dapat info ternyata di Bali penerbangan murah. Maka kami pun mencoba tulakan ke Bali. Nah, ini kisahnya cerita ke Bali. Membakurinah ke Bali, dedek. Karena kehendakan tulak haji. Itu Pak. Saya sampai di penerbangan internasional, kami terjadi kendala lagi. Pesawat dari Jakarta delay, 2 jam delay, maka penerbangan kami pun mepet. Buka kami ke bandara, ke penerbangan internasional, ada sampah mengajar lagi di dalam pesawat. Akhirnya apa? Ya karena kalau haji.
berdiam di balik dua hari. Dua hari berdiam. Hanya di bandara berada dalam hati Ulun KIBP di balik di hadapan Ulun, nah, cek pecawar suara. Ini ya, rakyat pecawar itu sih mending. Ini ya, orang Eropa pecawar. Bro, jangan main bayu di hadapan dia, ya, berenai ya. Wah, kayak apa dia? Ada dikirim barangnya baik, dikirim pulang busa pulang. Angka itu apa? Betul dong. Ya Allah, berbusa ini sebelum nanti dia. Jangan sok-sok jadi lagi. Dikirim pulang. Angka apa? Di Bali itu naik terbang. Di Bali. Jadi kan tak lagi harga lagi lah mentekan diorang suara ke balik ke suara. Maka itu kan misalnya. Nah, maka 2022 itu Ulun akan jadi pelaksanaan haji. Alhamdulillah di tahun tadi dengan nyaman, aman, damai, perjalanannya nyaman, alhamdulillah. Bahkan kita diberikan surprise, kejutan atau kita ketika kita berhaji, kita dikuringkan sekamar dengan Buya Razi Hashim. Jadi kami di kamar ketiga aja atau Haji Awai Sampir baik itu Buya Rozi Hashim soal Ulun di kamar ya sudah nyaman kan kalau Buya Rozi ada pernah kan tadinya ada tetamu Buya tapi ternyata sekamar selama setengah bulan kurang lebih di Tanah Suci melaksanakan haji bersama-sama Buya Rozi Hashim. Alhamdulillah. Nah, ketika kita jatuh kepada maksiat, maka iringi perbuatan maksiat itu dengan kebaikan. Mata kita tadi melihat perkara baik, maka iringi dengan kebaikan apa? Mata kita bawa melihat peraturan guru. Mata kita dibawa melihat mushaf Al-Qur'an. Mata kita dibawa melihat kitab-kitab agama. Ini namanya wa'ad bi'is sayyi'at al-hasanata. Mengiringi perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Mbah mata kita terlihat mengada baik, bawa ke istighfar, bawa ke undu, insya Allah hilang, kamu hutan. Maka kebaikan itu menghapus kebadanan buruk. Kita ini terjatuh dalam maksiat. Makasih kita ke maksiat Allah sedekah supaya dosa maksiat kita bisa dihapus. Bahtagawi apa misalnya maksiat? Bahtagawi mungkong misalnya dosa sadar terhadap baik dosa sadar. Lalu kita langsung sedekah. Maka ini sedekah ini bisa menghapus perbuatan dosa kita. Jangan ada. Bahkan kalau kita memilih dengan kayak sedekah menjadi apa namanya kafarat menjadi pengiring daripada gawian maksiat kita, ini sedekah ini termasuk pilihan yang paling tepat karena sudah banyak dicoba mujarab sedekah itu luar biasa berkat sedekah macam-macam bala bisa tertolak berkat sedekah macam-macam penyakit bisa tertolak. Sesuai aja bang, ujar Nabi apa? Dawu maldokum bisodakoh. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit itu bisa diobati dengan sedekah. Tapi jar guru kita, ini bukan sembarang sedekah. Maksud dawu maldokum bisodakoh ini bukan sembarang sedekah. Kita dapat sanad pemahaman hadis itu dari guru kita Sayyidina Habib Dr. Segafil Hasan bin Ahmad Baharud. Beliau mendapat dari gurunya Al-Faqih Al-Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Habib Zain menjelaskan bahwa arti dawu maudahu bisadaqah itu bukan sekadar sedekah, tapi sedekah yang diukur dengan harga dari medis. Itu caranya obati penyakit. Misal ada orang kena kencing manis,
ditafsir oleh dokter, orang ini pengobatannya kurang lebih memakan duit 5 juta. Hanya sampai bisa. Ya dokter, berarti sepian ini pun kami obati dengan obat sano, totalnya 5 juta. Insya Allah sampai. Kita tahu, ujar Habib, bahwa di rumah sakit kita di 5 juta itu untuk mampihakannya. Maka kita tidak perlu pulang ke rumah sakit. Obati penyakit kita dengan sedekah. Kan usah ke rumah sakit. Dengan cara apa? Sedekah obati. Ambil duit 5 juta, anda di tangan. Lalu biar ucapin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini duit 5 juta rupiah yang ulun cek tadi di rumah sakit untuk mengobati penyakit ulun 5 juta, insya Allah ampe. Maka ulun ingin duit 5 juta ini ulun sedekahkan supaya yang disedekahkan ini bisa membeli penyakit yang ada di batis ulun, penyakit kancing manis ini. Sudah biar ucapkan juga biar pusutakan duitnya ke kancing manis tadi 5 juta pusutakan pulau tadi, sedekahkan, sedekahkan semuanya. Itu kata Habib Zain cara mau ganti daun atau kubis sedekah. Dan itu sudah terbukti. Sedekah ini mau ganti penyakit. Jadi di Jawa itu, di Surabaya ada orang kena impotent. Impotent tak kalau oleh. Impotent itu sudah mau cakap lagi. Namun yang perjuangan hidup itu berarti masih mau jaga. Ya tenang. Kadang mau hidup lalu-lalu dasar mati sekali. Gurih taruh sini. Jadi orang ini kemana-mana bawa obat sudah. Ke klinik bawa obat itu memakan duit 7.500. Ada perubahan. Datanglah ini kawan Habib. Jadi cerah Habib turut dia yang kayak ulun sampai itu tadi. Jika luar akarnya 2 kali lipat daripada ongkos klinik, misalnya 7.500 jadi 15 juta. Ngarangnya penyakitnya di sini, ya diusutakan ke situ aja. Nah, duit tadi saya usutakan. Nanti dia orang melihat. Ya, ada lebih dari duit maka sekarang itu, orang kadang-kadang itu. Ya, sama ada duit payo atau apa. Ya, usutakannya lah. Habis sedekahnya. Alhamdulillah cepat sembuhnya. Sekarang bininya sudah 2. Bininya sudah 2. Alhamdulillah. Asalnya sakit kok ada macam dia. Lah tutup lebih sih kok manggas lebih cuma 2 pulang. Nah ya biar itu dawu malam di sarafa. Jadi kalau kita misalnya mengikuti perbuatan kejahatan kita dengan perbuatan baik, kita ambil sedekah misalnya, maka sedekah ini yang akan menghapus perbuatan jahat kita tersebut. Di samping sedekah itu bisa menghapus perbuatan jahat, sedekah ini pun bisa mengobati penyakit kita. Jadi poin nomor 2, wa'abbi'is sayyi'atal hasanah fatamquha. Ikuti perbuatan jahatmu dengan perbuatan baikmu, insya Allah perbuatan baikmu akan menghapus kepada perbuatan jahatmu. Itu nomor 2. Yang terakhir kata baginda Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khaliq itu fi'il amar dalam ilmu shorof. Timbangannya fa'il, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala, fa'il. Fi'il amar. Khaliq. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nabi memerintahkan kepada kita agar bergaul dengan sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Bahkan Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau pernah mengatakan dalam makalahnya, kedalaman agama seseorang itu tidak diukur berdasarkan banyak sholatnya,
banyak puasanya. Tapi kedalaman agama seseorang diukur bagaimana ia memperlakukan orang lain. Di situ kita bisa melihat. Biar orang yang menyumbah dia jungkang-jungking, cangkal beribu-ribu rakaat, tapi lawan orang kada baik, ini masih belum dianggap orang bagus dalam agamanya. Berarti orang tidak baik masih. Membalikannya, biar beribadah ala kadarnya, bari bahasa wajibnya warak, menyunat debisa orangnya, nah wajibnya warak, tapi lawan orang kada suat apa warak. Lawan orang kada suat apa lapang, baik benar. Maka ini orang bisa dikatakan agamanya itu dalam, agamanya bagus. Nah di sini kita wajib menyeimbangkan hablum minallah, hablum minannas. Lawan Allah bagus hubungan, lawan manusia bagus juga. Dan ini pun sekarang jadi permasalahan. Banyak orang-orang yang kada baik lawan orang lain. Kada usah jauh-jauh biar, kada usah jauh-jauh. Orang yang paling dekat dengan kita ternyata itu menjadi orang yang paling kita musuhi. Siapa contohnya? Banyak sangat sekarang orang tua jadi musuh oleh anak. Anak wani lawan kuina. Dan itu disebut oleh Nabi mendekati kiamat antalidal amatorok datang. Mendekati kiamat banyak.